Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأخوات حضرين ينسي هرمات الأنسي مليكا kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita sekarang di poin ke-63 menurut hitungan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Ibn Qudama rahimahullahu, "Was-siratu haqqun yajuzuhu al-abrar." Dan as-sirat adalah hak. As-sirat adalah hak. As-sirat secara bahasa itu adalah jalan. Yang diinginkan di sini as-sirat yaitu jembatan yang dipampangkan di atas neraka jahannam. Nah, yang akan dilalui oleh manusia menuju ke sorga. Itu yang diinginkan dengan as-sirat di sini. Dan as-sirat adalah perkara yang hak, yang wajib diimani akan adanya hal tersebut, dan setiap muslim pasti akan melaluinya. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali harus melewatinya. Banyak dari para ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa yang diinginkan di sini adalah jembatan yang harus dilalui. Kemudian di akhir ayat dikatakan, "Kana ala rabbika hatman maqdiya." Sungguhnya hal tersebut atas Rabbmu adalah ketentuan yang pasti. Nah, demikian as-sirat diterangkan di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim, "Tsumma yudrabu al-jisr ala jahannam," jembatan di atas neraka jahannam, "wa tahillu asy-syafa'ah," dan halal syafaat, "wa yaquluna Allahumma sallim sallim," dan mereka berkata, "Ya Allah, selamatkanlah selamatkanlah," perkataan orang-orang pada hari itu. Iya. Dan para ulama ahli sunnah sepakat tentang isbat as-sirat. Nah, tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali ahlul bid'ah wal dalal. Dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan bagaimana sirat tersebut, bagaimana sifatnya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa licin, muzillah, membuat orang tergelincir, dan punya khatatif. Khatatif itu sesuatu
yang dipakai mengait ya, atau enam pengait. Kalalib, ya. Kalalib, semis. Walhasaka, hasaka duri-duri. Mufal, mufal tama, mufal taha. Laha syaukatun akifa, ya, punya syaukat akifa seperti duri yang disebut di negeri Najd dengan as-sa'dan. Ya, duri, tapi ia mempunyai bengkok di ujungnya. Ya, demikian. Dan diterangkan di dalam hadis Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, balagan sampai kepadaku. Iya. Annahu adaqqu min asy-sya'r. Sungguhnya jembatan itu lebih tipis dari rambut. Wa ahaddu min as-sayf. Dan lebih tajam dari pedang. Iya. Itu bentuk jembatannya. Nah, dan tentunya bisa dibayangkan bagaimana jembatan ini. Ya. Dan bisa dibayangkan oleh seorang muslim bagaimana cara ia melewatinya. Apakah mampu ia melewati jembatan yang seperti ini? Di dunia saja jembatan yang bocor-bocor, ya, mengerikan. Apalagi ini jembatannya lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang, licin dan membuat tergelincir. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali amalan. Karena itu diterangkan di dalam hadis Abu Sa'id, riwayat Bukhari dan Muslim juga. Iya. Dikatakan, fayamurrul mu'minuna katarfil ain. Maka kaum mu'minun melewatinya. Katarfil ain. Ada melewatinya sekejap mata. Wakal barq. Ada melewatinya bagikan guntur. Wakal rih. Ada melewatinya bagikan angin. Wakat tayr, ada yang melewatinya bagikan burung. Waka ajawidil khayl war rikab, dan ada yang melewati, bagus melewati, ya, yang sangat baik untuk dipakai. Maka ada yang selamat, ada yang tergantung, dan ada yang tertimbun di dalam neraka jahannam waliyadu billah. Nah, dan di dalam riwayat Muslim dari hadits Hudzaifah dan Abu Hurairah diterangkan bahwa orang melewati jembatan ini, melewati as-sirat ini sesuai dengan kadar amalannya. Sampai ada yang melewatinya, tidak mampu melewatinya kecuali dengan merangkak sesuai dengan kadar amalan. Ya. Karena itulah bersiaplah untuk menghadapi, nah, untuk melewati as-sirat tersebut. Tidak ada yang menyelamatkan. Dan orang melaluinya sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya baik dan sangat mulia, ia bisa melaluinya. Ya, bagikan sekejap mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti cepatnya angin, ya, sesuai dengan kadar amalannya. Dan ingat, yang tidak mampu melaluinya, jembatan ini dipampangkan di atas neraka jahannam. Nah, karena itulah hendaknya setiap muslim ketika ya, mendengar hal-hal yang seperti ini berpikir ke depan untuk kebaikan dirinya dan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengupahkan kita semua di dunia dan di akhirat dan memudahkan kita semua pada hari kiamat melalui kengerian-kengerian pada hari itu. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, setelah menjelaskan tentang as-sirat, kata beliau, wa yashfa'u nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir. Dan nabi kami, nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaat pada orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari umatnya, min ahli al-kaba'ir, dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Fa yakhrujuna bi syafa'atihi, maka mereka pun keluar dengan syafaat. Taraku, setelah mereka terbakar, wasaru qahman wa humama, dan mereka telah menjadi arang dan humam. Fayadkhuluna al-jannata bi syafa'ati, mereka pun masuk ke dalam surga dengan syafaatnya. Iya. Sekarang beliau berpindah ke dalam atau ke masalah asy-syafa'ah. Nah, dan telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat beliau itu terbagi dua. Ada asy-syafa'atul 'udma, dan ini
syafa'ah ammah, syafa'atul uzma, yaitu syafa'at beliau di mauqif. Ya. Ketika seluruh orang atau manusia datang kepada para nabi dan para rasul, ya, datang kepada Adam, kemudian kepada Nuh dan seterusnya, tidak ada yang memberikan syafaat, semua para nabi memungkirkan dirinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang berdiri dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimulailah al-hisab. Ini asy-syafa'atul uzma. Dan di sini Ibnu Qudamah menyebutkan syafaat jenis kedua, yaitu syafaat khusus. Ya. Syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini di antara syafaat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Nabi memberikan syafaat terhadap orang yang masuk ke dalam neraka dari umatnya, dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Nah, sebenarnya masih ada sebelumnya syafaat-syafaat. Ya. Di antaranya syafaat Nabi, bahwa syafaat Nabi agar dibuka pintu-pintu sorga. Nah, syafaat Nabi agar dibuka pintu-pintu sorga. Ya, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang paling pertama masuk ke dalam sorga. Diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kata beliau, "Fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha wa la yatakallamu fai." Bukan dalam riwayat ini, diterangkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa saya adalah orang yang paling pertama mengetuk pintu sorga. Maka penjaga sorga berkata, "Bika umirna alla naftaha li ahadin qabla." Ya. Terhadap kami, terhadap engkau kami diperintah, ya, kami diperintah tidak membuka untuk seorang pun sebelum engkau. Maka beliau pun memberikan syafaat sehingga penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Ini syafaat yang kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah syafaatul udhma. Kemudian syafaat yang ketiga, syafaat mengangkat derajat sebagian penduduk sorga. Diberi syafaat oleh Nabi, terangkat lagi derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Iya. Nah, kemudian syafaat beliau yang keempat yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah, yaitu Nabi memberikan syafaat kepada orang yang sudah masuk ke dalam neraka dari umatnya, dari orang-orang pelaku dosa besar. Ya. Pelaku dosa besar. Maka mereka keluar dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka terbakar dan sudah menjadi arang. Ya. Nabi memberikan syafaat kepada mereka. Ini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni neraka, orang-orang yang berbuat besar, berbuat dosa besar. Iya. Nah, dan sabit di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam kitab Syafa'ah. Iya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan orang-orang Al-Mu'tazilah. Adapun orang-orang Khawarij, dia ingkari syafaat ini. Sebab keyakinan mereka, orang yang berbuat dosa besar kekal di dalam neraka. Itu keyakinannya orang-orang Khawarij. Yang sampai pada hari ini masih punya anak cucu dan masih mengakar. Iya. Nah, sehingga mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Iya. Wajar kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah terpikir oleh orang yang berakal sehat. Sebab memang pikirannya orang yang berbuat dosa besar dianggap kafir, kekal dalam neraka. Karena itu syafaat yang seperti ini, Nabi memberi syafaat kepada pelaku dosa besar, kemudian dikeluarkan masuk ke dalam sorga, mereka ingkari itu. Demikian pula orang-orang Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu bukan mukmin, bukan mukmin, bukan pula kafir. Jadi dia antara dua kedudukan. Ya. Istilahnya fi manzilatin baina manzilatain. Kedudukan antara dua kedudukan. Tidak dikatakan kafir, tidak pula dikatakan beriman. Karena itu mereka juga mengingkari syafaat ini. Nah, dan cukuplah dalil-dalil yang kita uraikan tadi sebagai bantahan atau penjelasan tentang kesesatan mereka dan tentang syafaat ini sabit di dalam hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa syafaat itu diisbat, atau ahli sunnah mengisbat syafaat dengan dua syarat. Syarat yang pertama
ada izin ya, dari Allah bagi orang yang memberi syafaat. Jadi nabi siapa saja yang memberi syafaat ya, para nabi, orang-orang saleh dan seterusnya mendapatkan izin memberi syafaat. Ini semuanya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, ar-ridha 'anil mashfu'. Ya, orang yang diberikan syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua syarat dikumpulkan dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin la tanfa'u asy-syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qala." Ya. Hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan diridai perkataannya. Nah. Ya, dan juga di dalam surah An-Najm ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Ya. Betapa banyak dari malaikat di langit, syafaat mereka tidak memberikan manfaat sama sekali. Kecuali siapa memberi manfaat mimba di ayat dan Allah, kecuali Allah memberikan izin lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wayarba dan Allah ridai. Jadi dua syarat ya. Syarat yang pertama ada izin bagi orang yang memberi syafaat, izin dari Allah bagi orang yang memberi syafaat. Syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat, orang yang mendapatkan syafaat atau yang diberi syafaat itu mendapatkan atau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin butuh diterangkan makna syafaat secara bahasa. Syafaat itu secara bahasa artinya yang genap untuk selainnya. Iya. Dalam memberikan bantuan kebaikan atau dalam menolak bahaya. Ya, itu syafaat. Jadi dia menjadi perantara kepada yang lain. Dia berikan kebaikan, dia berikan manfaat untuk orang tersebut, itu syafaat. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Wa li sa'iril anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'at." Dan bagi seluruh para malaikat, kaum mukminin, bagi seluruh para nabi, kaum mukminin dan para malaikat, mereka mempunyai syafaat-syafaat. Iya. Jadi, syafaat itu yang mendapatkan izin memberi syafaat bukan terbatas pada Nabi Muhammad saja, tapi seluruh para nabi, juga orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang tertentu. Nah, yang disebutkan kriterianya dalam hadis-hadis seperti orang yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah, ya. Kemudian, nah, pada keadaan-keadaan yang lain yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal malaika, dan juga para malaikat, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dalam surah An-Najm. Ya. Mereka mempunyai syafaat-syafaat. Ya. Dan demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dapat berkecualian, ya, memberikan syafaat kepada pamannya Abi Thalib supaya diringankan siksaannya, diringankan siksaannya di api neraka. Ya. Ini syafaat beliau untuk Abu Thalib, sehingga Abu Thalib berada di neraka tingkatan yang paling atas. Ya. Nah, siksaannya yang paling ringan, hanya terompa yang dipanaskan, belum lagi kaki masuk, kepala sudah mendiri. Ya. Dan dia saja sudah menyangka itu siksaan yang paling berat, padahal itu siksaan yang paling ringan dalam neraka. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari api neraka. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun." Dan mereka tidak memberikan syafaat illa liman irtada. Di sini la yashfa'un. Zahirnya di sini la yashfa'un, kalau kita perhatikan konteks ayat dalam surah Al-Anbiya itu kembali kepada para malaikat. Ya. Malaikat. Jadi para malaikat tidak memberi syafaat kecuali kepada siapa yang diridai. Ya. Dan mereka terhadap, dan mereka ini musyfiqun, ya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, wala tanfa'ul kafir syafa'atu syafi'in, dan tidak akan bermanfaat, ya, untuk orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ya, sebab
kita sebutkan tadi syarat mendapatkan syafaatnya, mendapatkan syafaat harus diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kafir tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memberi syafaat untuknya, maka tidak akan bisa bermanfaat untuknya. Dan ini diperkecualikan siapa? Abu Thalib, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalilnya. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, setelah beliau menjelaskan tentang syafaat, beliau pindah ke pembahasan lain. Kata beliau, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayan. Fal jannatu ma'wa awliyaihi wan naru iqabun li a'daihi wa ahlul jannati fiha mukhalladun. Innal mujrimina fi 'adabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun. Kata Ibnu Qudamah, dan surga dan neraka adalah dua, sudah ada, sudah tercipta. Makhlukatani artinya sudah menjadi makhluk, sudah dicipta. Ya. Sudah ada, surga dan neraka itu sudah ada. La tasnayan, tidak akan fana selama-lamanya, tidak akan sirna selama-lamanya, kekal dia. Ya. Dan surga dan neraka ini termasuk dari 7 makhluk Allah yang kekal. Ya. Nah, yang kekal dan tidak akan fana. Ya. Surga dan neraka, 2 di antaranya. Ya, adapun yang lainnya insyaallah taala kita terangkan di kesempatan lain. Baik, jadi surga dan neraka 2 makhluk yang sudah dicipta, sudah ada sekarang. Ini bantahan terhadap ahlul bidah yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada, belum dicipta. Ya. Dan juga bantahan terhadap ahlul bidah yang mengatakan bahwasanya neraka itu tidak kekal, ada batasannya. Iya. Dan juga ada sebagian dinisbahkan atau ada sebagian dari ahli sunnah yang berpendapat bahwa neraka orang-orang yang bertauhid itu hanya sementara. Ya, tidak kekal nerakanya orang yang bertauhid. Maksudnya apinya setelah orang bertauhidnya keluar, nerakanya hilang. Iya. Seluruh hal ini adalah menyelisih keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Yang benarnya surga dan neraka sudah tercipta, sudah ada. Dan tidak akan sirna selama-lamanya. Nah, adapun dikatakan sorga telah diciptakan, di dalam Al-Quran dikatakan tentang pensifatan sorga, u'iddat lil muttaqin. Sorga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu kalimat u'iddat dalam bentuk fi'il madhi. Kata kerja telah lampau. Artinya sudah ada, sudah tercipta, sudah disiapkan. Ya. Nah, sorga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan tentang api neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'iddat lil kafirin." Disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, beliau pernah suatu saat, suatu hari salat kusuf. Ya, salat kusuf. Salat gerhana. Maka beliau berkata, "Inni ra'aitul jannah." Saya melihat surga. "Fatanawaltu minha unqudan." Maka saya mengambil darinya unqud. Ya. Satu ranting. Lau akhadtuhu, andai kata saya ambil, maka bakiyatid dunia, dunia tidak akan tersisa lagi. Kalau kalian sudah makan itu, nikmatnya surga, tidak ada lagi dunia rasanya. Iya. Wa ra'aitun nar, kemudian kata Nabi, saya lihat neraka, falam arakal yaumi manzaran qad afdha'a minhu. Saya melihat neraka, maka saya tidak melihat pada hari ini pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan itu. Ini beliau lihat pada saat salat gerhana. Menunjukkan bahwa sorga sudah ada, bahkan Nabi berniat ingin memetik, ya. Kemudian apa namanya, neraka juga sudah ada dan Nabi melihat dan beliau gambarkan, saya tidak melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan hari ini. Menunjukkan adanya sorga dan neraka sekarang, ya. Dan sudah dicipta. Nah, adapun ayat Al-Quran, waji'a yawma idin bi jahannam, dan didatangkan dengan jahannam pada hari itu. Ya, didatangkan, bukan artinya belum dicipta. Ya. Didatangkan, ya. Dari tempatnya kemudian didatangkan ke hari kiamat di padang mahsyar. Karena itulah kejadian di Mauqif, sebagaimana diterangkan dalam hadis Adi bin Thabit riwayat Bukhari. Ya. Seorang Muslim dikatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimukum ar-Rahmanu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah perantara atau penerjemah. Nah,
Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke sebelah kanannya, dia hanya melihat amalannya. Wayanzuru ashmala minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat sebelah kirinya, dia tidak lihat kecuali amalannya. Wayanzuru amamahu, dia melihat ke depannya, fala yara illa an-nara tilqa wajhihi. Dia tidak melihat kecuali api neraka di depannya. Ini setelah neraka dibawa. Ya. Maka semuanya menghadap kepada neraka. Ya. Lihat ke kanan, kiri, semuanya amalan. Kejadian pada hari kiamat. Sangat mengerikan. Ditambah lagi matahari dekatkan di atas kepala. Tiap orang hanya memikirkan dirinya. Nah. Ya. Baik. Jadi, di sini penekanan dari akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa surga dan neraka itu sudah tercipta dan tidak akan sirna. Ya. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Qudamah, "Fajannatu ma'wa awliyaihi." Dikatakan tidak akan sirna ya, berarti kekal selama-lamanya. Ya. Tentang kekalnya surga diterangkan dalam ayat yang sangat banyak sekali. Nah, misalnya seperti ayat jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya, balasan untuk mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Menunjukkan kekalnya. Ayat tentang kekalnya surga itu banyak dalam Al-Qur'an. Adapun ayat tentang kekalnya neraka, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada pada 3 tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 168. Wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dan tidak pula Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan, menunjuk mereka kepada jalan kecuali jalan menuju neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini sisi pendalilannya. Ke dalam jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ahzab ayat 64, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lakum sa'ira khalidina fiha abada. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan untuk mereka neraka sa'ir yang bergolak, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan di dalam surah Jin ayat 23, Wa may ya'tillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang kekalnya manusia di dalam neraka jahannam. Iya. Nah, atau tentang kekalnya neraka jahannam itu. Neraka jahannam. Dan ditambah dengan ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah menjadi 4. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sungguhnya orang-orang yang mujrim dalam neraka jahannam kekal. La yufattaru anhum. Tidak pernah dilapangkan dari mereka siksaan itu. Wahum fihi mublisun, dan mereka di dalamnya diliputi oleh siksaan. Baik, kemudian terakhir, maka surga adalah tempat tinggal para walinya. Ya. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wan naru iqabun li a'da'ihi, dan neraka adalah iqab, siksaan bagi musuh-musuhnya. Wa ahli, dan penduduk surga di dalamnya mereka kekal. Ya. Nah, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Baik. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah pindah kepada permasalahan lain. Kata beliau, wa yu'tabil maut fi surati kabshin amlah fayudbah bainal jannati wan nar. Thumma yuqal ya ahlal jannati khuludun la maut, ya ahlan nar khuludun la maut. Ini di antara keyakinan lain yang harus diyakini tentang masalah gaib. Pada hari itu, ya, dan diterangkan di dalam riwayat-riwayat hadis, setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, semua penduduk neraka masuk dalam neraka. Ya. Sudah ketentuannya masing-masing, penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah al-maut. Al-maut, kematian, yang setiap manusia akan merasakan maut. Mautnya ini pada hari kiamat didatangkan antara neraka dan surga. Kemudian didatangkan dalam bentuk fisurati kabshin amlah, kambing amlah. Ya, dalam bentuk kambing nanti wanar. Kemudian disembelih antara surga dan neraka. Ya, kalau disembelih sudah mati. Jadi mautnya juga maut. Ya, mati juga. Ya, kalau mautnya sudah mati, tidak ada lagi yang
maut pada anak Adam, pada manusia. Ya. Al jannati khuludun la maut, wahai penduduk surga, kekal tidak ada lagi mati. Ya ahlan nari khuludun la maut, wahai penduduk neraka, kekal tidak ada lagi mati. Kematian tidak akan mereka rasakan lagi. Sekarang adalah kehidupan yang kekal abadi. Allah musta'an. Dan di sini ada dua golongan yang disebutkan. Penduduk surga dan penduduk neraka. Dan kita tidak ada yang tahu diri kita berada di mana. Nah, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu an-nasi yaghdu baba'i'un nafsahu fa mu'tikuha aw yubiquha." Setiap manusia berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Hanya ada dua kemungkinan orang yang berusaha di dunia ini. Dia, maka pikirkan, kamu berada di mana dari salah satu dari dua perkara ini. Nah, karena itulah perbanyak amalan saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tuntunan yang benar, tuntunan Rasulullah para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semua. Iya.